Halo guys, bilang halo guys. Halo guys, ini anakku guys, anak pertama aku. Si cantiknya aku, aduh manisnya. Cantiknya aku guys. Kamu mau makan rujak juga? Loh guys, maaf ya guys, ada adegan tidak terduga. Dia ngeces guys, ngelihat ini. Kamu ngeces ngelihat rujak, ah? Dia ngeliat ini guys tuh, dia ngiler. Mbak, halo guys, assalamualaikum. Kali ini sesuai thumbnail kita mau ngerujak guys. Nah, saya tuh sebenarnya bingung mau bikin vlog apa, karena itu saya tuh baru punya baby, jadi agak susah ngatur waktunya. Nah, kebetulan andungnya Nanda itu, neneknya Nanda, kepengen ngerujak guys pagi-pagi. Jadi saya mau ngajak kalian buat ngikutin kita ke pasar, kita bikin bumbunya seperti apa, sampai kita mukbang rujaknya. Oke? Ikutin terus ya, kita ke pasarnya dekat dari rumah, kita jalan kaki dari rumah. Nanti kalau kita sudah tiba di pasar, kita lihat bahan-bahan apa yang ready untuk ngerujak, dan kita langsung bikin juga caranya bumbu spesial dari andungnya Nanda. Oke, mau tahu kegiatan kita pagi ini? Ikutin terus. Sampai ketemu di pasar ya. Oke, kita berangkat ke pasar pagi-pagi. Di sini baru jam 8 pagi, guys. Baru jam 8 pagi, jalan kaki. Ada penjual ikan. Berdua lagi sama andungnya Nanda. Halo, andung. Silomen. Ini umurnya 50, guys, tapi enggak kentara 50. Tebak-tebak berapa ini? Malu dia. Ini sudah kepala 5, guys, tapi enggak seperti kepala 5. Kepala 1, karena memang kepalanya cuma 1. Kita mau ke pasar pagi-pagi. Jalan. Jalan pagi. Mau ngerujak. Ini hari temanya ngerujak ya guys. Semoga kalian suka dengan vlog kali ini yang sederhana dan natural. Ngerujak pagi-pagi. Apa itu? Ribut kali dia. Mobilnya. Dari sini, dari rumah ke pasar itu berapa? Berapa ratus meter kira-kira Mbak Titin? Ada 100 lebih. 100 lebih lah ya. 150 meter dari rumah ke pasar. Kita jalan kaki. Udah hampir dekat, guys. Tuh. Jalan raya udah di depan. Nanti kita dari sini belok ke kanan. Belok kanan kita ke pasar. Belok kanan. Kita mau nyebrang tapi tunggu. Agak ke depan deh. Nyebrang dia. Dia terlambat. Gue cek dia. Iya. Andungnya Nanda bilang orang-orang pada ngelihat. Iya. Soalnya kita di pinggir jalan raya, guys. Pegang kamera begini, ya Allah, orang pada heran. Ngapain tuh pagi-pagi? Tebalin muka guys. Oke, kita hampir sampai dari pasarnya. Kita kasih lihat pasarnya di depan ya. Ini pasar kecil ya guys, pasar yang dekat rumah. Kalau pasar yang besar ada tapi jauh, kita yang dekat aja. Semoga bahan untuk merujaknya ada. Oke. Ini pasarnya, ini kerupuknya warna-warni guys. Kita mau pakai kerupuk juga nanti. Coba-coba kan? Tapi enggak. Kita mau pakai kerupuk juga, tapi udah beli kerupuk tadi. Tadi omanya Nanda udah
beli kerupuk duluan. Coba tanya ada mangga muda enggak? Itu timun kecil ada. Bukan itu maksudnya. Lain enggak apa-apa, Kak. Lain. Tanya berapa? 2.000. Beli 2. Enggak 5.000 3. Boleh 5.000 3. Pasar dekat rumah, guys, toh. Lengkap, walaupun pasar kecil tapi lengkap. Kita dapat, kita mau beli timun sama mangga muda. Ada kacang goreng, Pak? Ada. Kasih kacang goreng berapa? Iya, kasih 5.000. Oh iya. Sama gula merah ada? Ya, gula merahnya kosong. Kosong. Apa? Mangga muda ada? Di sebelah ada kayaknya. Tuh, di sebelah. Ini aja. Oh iya, sawi ini, sawi nih. Pilih sendiri sawinya. Udah dapat timun, guys. Udah dapat kacang goreng. Tapi di sini gula merahnya kosong, kita coba cari ke sebelah. Tadi omanya titip sawi putih. Sekalian belilah. Ini lengkap nih, kerupuknya warna-warni. Kita mau beli kerupuk. Cuman udah dibeli duluan tadi sama omanya. Pas penjual kerupuk lewat depan rumah. Berapa? 17 Agustus tahun 45. Iya. Pas ini bulan Agustus, belanjaan kita hari ini 17.000. Itu. Oke, makasih. Kita ke sebelah yuk. Sepertinya saya melihat ada mangga itu di depan. Wow, wow, wow. Tuh. Ya, mangganya kecil, enggak apa-apa ya. Enggak mau. Kita tinggal ikan bakar. Berapa mangganya, Pak? 2.000. 2.001. Beli berapa? 5 aja, supaya 10.000. Cukup kah? Soalnya kecil itu. Cukup, ya. Ada ikan bakar, guys. Wow, kita bau asap. Gula merah, ada gula merah? Oh, di sini? Oh iya. Di depan. Apalagi ya? Coba kita lihat catatan. Mangga, timun, gula merah, kacang, lombok kecil 5.000. Lombok kecilnya 5.000. Mbak Tin. Kasih, kita nyebrang yuk. Awas mobil. Oke. Kita mau cari gula merah. Ibu ada jual gula merah? Gula merah tak? Beli berapa harganya? Oh iya. Apa? Oh, beli 10.000 aja ya? Eh, gimana sih? Kita butuhnya berapa, Mbak Tio?
Itu berapa itu? 8. Oh, 8.000. Butuh segitu, Mbak Tin? Cukup? Cukup, ya? Hah? Iya, mending beli sekilo aja. Sekilo aja, Bu. Ini Mbak Tin. Bahan-bahan sudah dapat semuanya. Tadi kita dari depan situ, cuman gula merahnya pada kosong semua. Mangganya juga kita dapat mangga yang kecil-kecil. Biasanya mangga yang besar tuh ada. Udah lengkap. Oke, makasih. Sampai deh kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, guys, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama itu cabai rawit sesuai selera kalian ya. Kalau di sini kita berhubung kita orang Sumatera, jadi kita suka pedas. Cabainya berapa tadi, Ndung? 25. Wow. Terus gunakan sedikit garam secukupnya. Vitsin secukupnya aja ya. Boleh di skip vitsinnya kalau kalian tidak pemakan penyedap rasa seperti itu. Terus bawang putih. Nah, ini yang paling terpenting ini. Bagian terpenting, bawang putih. Bawang putih ini kalau kalian nggak pakai tuh rasanya beda, guys. Tuh, bawang putihnya itu 2 ya, guys. Tuh. 2. Paling enak sebenarnya itu digoreng, cuman kita lagi pengen yang simple-simple. Kalau digoreng itu dia kan mengeluarkan aroma harum, wangi. Tapi kita pengennya, nah ini yang paling spesial, cobeknya. Cobeknya itu kita ala-ala Sumatera. Kenapa? Oh iya, seharusnya kita pakai terasi. Berhubung omanya Nanda itu tidak suka terasi, jadi kita skip terasinya ya. Ini cobeknya ini dari batu asli, guys. Ciri khas Sumatera ini. Bisa sih kita pakai cobek yang ala-ala Jawa, cuman kurang mantep katanya. Nih, bulat. Kalau orang Sumatera yang nonton pasti tahu cobekan ala Sumatera itu bulat kayak batu. Emang batu sih, bukan kayak batu. Nah, satu lagi, Andung tuh selalu pakai asam Jawa. Pakai air panas tuh. Air panasnya sedikit aja ya, tuh. Panas. Nih buah kita, mangga dan timun karena bengkoang tidak ada. Mungkin kita terlalu pagi, guys, ke pasarnya, jadi yang ngantar-ngantar buahnya itu belum pada datang. Tuh diaduk-aduk. Gula merahnya diulek dulu, guys. Udah halus, baru kita masukkan kacang goreng. Ish. Tuh. Ngiler. Oh,
guys. Tuh, lihat omanya beli kerupuk, nggak tanggung-tanggung guys, langsung satu ini. Tuh, kita mau makan rujak pakai kerupuk juga. Oke, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan, coba mangganya, mangga mengkal. Tuh, mari kita makan. Mantap. Pedas. Enak. Warnanya kuning tapi ternyata pedas juga ya. Yummy. Kerupuk guys. Gara-gara Oma makan kerupuk, ngiler makan kerupuk juga. Makanan kerupuk sih gitu. Ayo di dalam, ayo makan rujak. Mantap. Banyak ambot nang sampai langsung. 25 biji. Mantap, enggak kok. Mantap. Pedas manis. Pakai kerupuk ada bunyi-bunyinya. Air minum bu? Bawa. Lihat kerupuknya. Biar kerupuk, apa lagi namanya ini? Ini peyek. Peyek. Biar peyek juga dipakai rujak, guys. Kalau ini kerupuk apa namanya? Kerupuk bawang ya? Kerupuk bawang. Kalau enggak ada kerupuknya enggak seru. Kalau enggak ada kerupuknya katanya enggak seru, guys. Enggak ada yang bunyi-bunyi kriuk-kriuk. Enggak tahu kerupuk apa namanya ini, enggak tahulah. Kerupuk panjang-panjang. Kerupuk semprong. Oh, kerupuk semprong. Kerupuk semprong. Nih, kalau kerupuk ada bunyi-bunyinya, guys. Tuh. Tuh. Tadi. Mangganya kuning tapi kecut. Ya ampun. Enak kok. Oh, enak. Karena Andungnya suka kecut, guys. Dibilang enak. Enak banget. Mantap. Enak banget katanya. Tuh. Ini namanya timun. Timun hijau. Kalau di Surabaya namanya kerai. Oh, lebih kecil daripada itu. Enggak ada bijinya. Ini ada bijinya, hijau tapi ada bijinya. Yang ngidam rujak pagi-pagi, guys, tuh. Sudah sarapan tadi ya, guys. Jangan lupa sarapan dulu ya, betul. Bawang putih. Oma kegigit bawang putih, guys. Thank you.
kebetulan aku juga ikut makan, guys. Anda ikut makan. Halo, Onti Angke. Perkenalkan nama aku Nanda. Tuh, dia ngiler, guys. Lihat lihat kita makan tuh dia ngiler. Cuman dia belum empasi ya, guys. Insyaallah bulan depan dia empasi. Ore. Tapi enggak juga makan rujak ya, Nak. Tuh, di sini masih banyak ya, guys. Tuh. Nanti bakal dihabisin sama Andung. Tuh. Bakal dihabisin. Nanda bisa ngabisin? Nanda bisa ngabisin juga. Bisa ngabisin. Tuh. Oke, guys, kurang lebih seperti ini ya vlog santai kita ngerujak di pagi hari. Semoga kalian suka ya vlog-vlog sederhana seperti ini. Dan sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.